Pemungutan suara ulang di TPS 15 Kelurahan Blimbing Raya Kecamatan Murupudak ini sempat diguyur hujan deras. Meski demikian, pemungutan tetap berjalan lancar. Salah seorang pemilih, Ari Pahri, mengaku meski dalam kondisi hujan ia tetap rela menyempatkan waktu memberikan hak suaranya. Hal tersebut ia lakukan semata-mata demi kemajuan Tabalong. Suara apa? Wah, jangan sampai golput lah. Jangan sampai juga nggak mencoblosan. Sayang suara kita kan. Nah, untuk yang kemajuan Tabalong jalan. Nah, siapa aja yang pemenangnya pokoknya itulah yang terpilih untuk membangun Tabalong. Jalan. Sementara itu, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS, TPS 15 Kelurahan Blimbing Raya, Haji Sapawi Ajim mengatakan, daftar pemilih tetap di TPS ini berjumlah 464 dan yang menggunakan hak pilihnya pada pemungutan kedua ini sebanyak 218 orang. Mereka yang hadir kemarin diundang lagi, diundang kembali. Total DPD 464 orang, hadir 218 orang. Sapawi menambahkan, selain melaksanakan pemungutan suara di TPS, pihaknya juga turut mendatangi langsung dua orang pemilih lantaran dalam kondisi sakit. Sedangkan hasil pemilihan ulang ini, pasangan nomor urut 1 memperoleh 54 suara, pasangan nomor urut 2 12 suara, pasangan nomor urut 3 130 suara, serta pasangan nomor urut 4 13 suara, dengan suara tidak sah 9 suara. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.